kasihan. Muka Akang katanya lusuh banget. Ya, kalau muka saya memang begitu. Dari dulu juga emang begitu. Enggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lain, ya kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh, oh iya benar juga ya, gua salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan? Jadi gua santai aja lah, gak usah dihujat, nangis, gak perlu lah gitu. Justru seneng, artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu, walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Ya biasa aja, nggak usah. Apa? IG follow-followan biasa lah, nggak usah lihat follow lah. Gitu. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk. Ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apa. Tapi kamu sudah sekarang udah bisa move on atau seperti apa sih kamu? Move on-nya seperti apa sih Kang? Itu mah rahasia lah. Ya, tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial. Ya media-media nggak perlu. Cukup saya yang tahu aja. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, dan cukup saya. Sudah lihat aja lah kedepannya lagi. Sudah dekat belum sih Kang sama siapa gitu? Dekat. Oh banyak. Banyak. Sama produser, kreatif, sama kalian juga. Amin. Belum lah. Masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi sih? Kan Natali kan lagi dekat sama katanya banyak kreatif. Banyak. Laki-laki yang deketin Kang Sule seperti Frans. Itu Kang Sule gimana sih Kang? Ya gimana gimana. Kang Sule itu. Saya masih mau support, mau sama siapapun, mau sama siapa. Mensupport baguslah kalau kayak gitu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah. Tapi ada tuntutan nggak sih Kang dari Kang secara sebagai ayahnya Azam harus seperti apa gitu yang kriteria untuk apa? Untuk Azam nanti. Nuntut dari dulu. Oke. Nuntut apa tuntutannya? Untuk sosok yang menggal jadi ayah sambung Azam mungkin? Ya pastinya lebih baik dari saya. Oke. Ya kan harus lebih baik dari saya. Kalau menurut dia saya tidak baik kan itu. Tapi kalau untuk Kang Sule sendiri, mohon maaf, kan udah dua kali nih, mohon maaf, ada sedikit ada trauma, atau gimana untuk menjalin? Nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma-trauma. Nantinya kalau kita bilang trauma-trauma, tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat, ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal, yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan, walaupun dituduh. Tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Itu semuanya juga ya, 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad. Ada 5 syarat kan tuh, dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita ngasih makan gimana mau kita memperhatikan? Tapi Kang, biaya sendiri. Nah, dari biaya sendiri kan sebulan kan kemarin hasil persidangan kan 20 juta per bulan Kang. Nah, 25. Nah, itu kan sekarang kan Bunda sendiri kan kerja siang malam gitu katanya buat emang seperti itu Kang yang akan kasih atau lebih dari itu atau seperti apa sih Kang? Mungkin itu maras ya. Rahasia kalau untuk anak mau udah siap, saya siapin semua kok. Kan aja rumah udah dikasih. Mobil udah mau apa lagi? Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain, tetap tanggung jawab lah, tenang lah, buat apa harta mah bisa dicari, nggak perlu direpotin kayak gitu. Kang soal Rizka, kemarin sorotan juga, jadi sorotan juga Kang pas. Emang jadi sorotan terus. Iya. Gimana nih Kang Azam minta beli tab, mungkin apa? Bunda Natali minta beli tab untuk Azam. Kenapa? Iya. Katanya budgetnya cuma segitu, tapi pengen maunya yang mewah gitu. Ya itulah namanya media sosial ya, kadang-kadang judulnya tuh menyakitkan. Kasihan yang di sana juga lah, kalau saya makan udah biasa, jam terbang. Ya, itu cuma reaksi doang sih, karena mempertanyakan buat apa, anak masih bayi, kan gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra, kan. Sebetulnya kalau dia kan dari kecil tuh dibiasakan, supaya nggak rewel tuh nonton Coco Melon kalau itu udah dibeliin juga. Jadi apa yang dimasalahin lah, masalahin sebetulnya yang pada repot tuh yang bikin judul.